Bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari Yeriko bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Pengalaman kebutaan tampaknya sulit untuk kita bayangkan. Nah, sebagian besar dari kita, bahkan semuanya, belum pernah mengalami menjadi buta. Tapi kalau kita sejenak berandai, orang-orang yang buta sejak lahirnya tentu tidak akan mengalami penderitaan dalam batinnya. Mengapa? Karena mereka sudah belajar menerima kebutaan itu sebagai satu situasi kondisi fisik yang memang demikian melekat dalam diri mereka sejak lahir. Tapi kalau yang terjadi ialah situasi kebutaan karena satu dan lain hal, entah karena penyakit atau kecelakaan, ini baru penderitaannya cukup terasa. Sebelumnya dapat melihat dengan baik, namun setelah peristiwa tertentu menjadi buta. Dan itu tentu menjadi satu pengalaman penderitaan yang sangat menyedihkan. Pengalaman menderita karena buta, itulah pengalaman Bartimeus yang kita dengarkan dalam Injil hari ini. Dia tentu tidak terlahir sebagai orang buta. Ia sebelumnya cukup mengalami hidup yang bahagia, meskipun seorang pengemis,
namun paling tidak ia dapat menyaksikan dunia di sekitarnya dengan segala keindahan dan keburukannya. Lalu ia menjadi buta, dan saat itulah kebahagiaan batinnya sebagai seorang yang sempurna yang dapat melihat hilang, sirna, dan pantas jika Bartimeus kemudian berseru-seru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Itu seruan orang yang menderita. Bartimeus dalam hal ini patut kita puji, sebab pada kondisi fisik yang sedemikian menghasilkan penderitaan dalam dirinya, ia justru mencari Yesus. Ia mempersiapkan hatinya untuk menerima Yesus. Sehingga ketika Yesus lewat, dia pun berseru-seru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dia yakin Yesus dapat menyembuhkannya. Maka Yesus pun melakukan apa yang diinginkan Bartimeus, mengembalikan penglihatan yang tentu menjadi sebuah kebahagiaan, menjadi satu kemampuan yang membuat Bartimeus bisa kembali menjalani hidupnya dengan lebih baik. Meskipun seorang pengemis, namun cukup dengan dapat melihat, ia dapat mengalami hidup yang lebih baik ketimbang buta. Saudara-saudari yang terkasih, kita sekalian barangkali tidak mengalami kebutaan fisik, tetapi perlu kita hati-hati, waspada terhadap kebutaan rohani. Kita bisa menjadi orang-orang yang buta secara rohani tatkala kita dikuasai oleh berbagai macam pikiran jahat, keinginan-keinginan buruk, kecenderungan-kecenderungan tidak sehat dalam diri, yang pada tahap tertentu membuat kita lupa diri. Bartimeus memilih datang pada Yesus. Demikian kita, yang bila saat ini telah menyadari di dalam diri ada kebutaan-kebutaan rohani, mari kita pergi kepada Yesus. Kita mencari Yesus untuk segera menyembuhkan kebutaan rohani itu. Niscaya dari situasi kehidupan yang buta, yang membuat kita menjadi lemah dalam berbuat apa yang diharapkan oleh Tuhan, sesuai kehendak Tuhan, kita memperoleh kekuatan baru untuk menjalani hidup ini dengan lebih pantas. Maka kita butuh iman. Justru di saat-saat kita mengalami kebutaan rohani dalam hidup, iman itu penting untuk selalu dipertahankan. Kalau iman tidak lagi dipertahankan dalam situasi seperti itu, kita akan terus buta dan tidak akan pernah kembali kepada jalan yang benar. Semoga Tuhan memberkati kita.